guys, kita istirahat dulu guys. Bungkui minum sama kali bungkui yang lain. Minum sih kok sisanya di bungkui. Aduh kali. Oke guys, minum air nira dulu guys. Lagi. Istirahat dulu guys. Lanjut ke jalan guys. Lanjut perjalanannya guys. Lanjut perjalanan guys. Kita masuk ke Villa Batu Rundu guys. Oh. Jatuh tak jatuh.
Oke guys, kita udah sampai di penginapan Turundung guys. Suasananya nih guys, bagus. Ada Pak Jem, oke guys. Ada Ibu Pus, Pak Wan lagi asik-asik, lagi chatting dia, lagi online. Di aktivitas hari libur tetap kerja, kerja, kerja. Oke guys, suasana indahnya pantai Turundung guys. Suasana pantainya begitu indah guys. Pemandangannya, suasananya yang menyentuh dengan alam. Bisa tempat berkumpul bersama keluarga, teman-teman, sahabat. Ingin berrefreshing ke Pantai Baturundung nih guys. Kita lihat suasananya guys. Makin sangat nyaman dan bisa kita di suasana air pekan libur bersama keluarga, bisa kita tempati suasananya di pantai ini guys, dengan suara ombak yang begitu lembut alunannya guys. Oke guys, kita lanjut guys. Kita touring guys, jalan-jalan menelusuri go to Kampung Air.
guys, sholat dulu guys, sholat dulu kita guys, sholat dulu kita guys. Kamu kecekannya tuh sama cucu Wekona tuh kan. Sholat dulu guys, kita singgah sholat sambil jalan touring ke kampung air guys, kita sholat dulu. Oke, kita sholat dulu, kita istirahat dulu guys. Yang sholat dulu. Mana lagi berarti yang empat tuh sama aja kok? Sama aja gitu. Guys, setelah salat kita lanjutkan ke perjalanan ke kampung air guys. Oke guys, sudah sampai di kampung air guys. Ini pasar kampung airnya. Oke guys. Buru durian guys. Balap mana Pak Jem kamu kok? Oke guys, kayak touring jalan-jalan guys. Guys, duriannya guys. Tahu lagi lah. Tanya turun. Ada orangnya. Ini ibu tuh, itu orangnya ibunya. Apa duriannya bu? Ini guys, tiga-tiganya 100 kali berapa kali 30 guys, murah lah, salah, bisa kurang dikit bu. Sekete aja itu.
guys, kita balik nongkrong di warung kopi Kampung Air guys. Sekarang korang booking kabunnya dari batangnya. Oke guys, setelah makan kami guys, kami langsung sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, kami persiapan OTW go to Sinabang guys. Dan saksikan video-video selanjutnya guys. Terima kasih.